teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini lagi makan mie ayam. Weh, kok peteng? Mie ayam pinggir jalan. Mie ayam pinggir jalan. Bawa pulang kerja. Dia beliin aku mie ayam tuh. Jan, perhatian banget ke aku. Adi terganteng. Makan sama-sama toh. Iya, makan sama. Kita makan mie ayam dulu yuk. Makan ini mie ayam pinggir jalan ya, Wak ya. Mie ayam pinggir jalan sebelah pom bensin. Halo teman-teman, nih kita mau makan mie ayam bareng-bareng. Ini cabenya campur kecap. Kita kita ambil kutin sih. Kecap pedas. Nah. Ini. Lah. Ini, kayak gini. Ini namanya lombok. Namanya lombok setan. Kita makan sambil menikmati. Sambil menikmati. Katakan putus. Sambel pun bisa sendiri lho pokoknya sambel. Bisa sendiri lho pokoknya tuh. Hah? Tangan pun terkecisan. Ya ora apa-apa, ben kanca kowe pacar ngambe kune. Dhewe bojo san bojo. Gurunya masih muda kok. Iya. Nenek nggih, nenek gua itu. Hah? Ya, gua ana tuh. Iya, nenek ini kana gua ya. Sana guanya. Oke. Ini namanya mie tanpa kuah. Iki ana kuah ya, Pak. Jadi, oh, katanya bahwa enggak ada kuahnya. Padahal kalau temanku tuh kebanyakan mak kalau pesen ayam tanpa kuah. Oh, enak pakai kuah toh, seger. Nah, ini mirana kuah itu, Mak. Hah? Mie mirana kuah itu. Bagusnya ya, Bang? Iya. Mie anak kalau jadi mie anu mie ayam anu kuah ya. Karena oke. Mie ayam gratis dari bawa pulang kerja beli mie ayam. Kalian doyan? Rasanya ngambilnya jauh banget ya. Mana? Ada gempa mana ya, Wak? Ini gimana? Ada baksonya, teman-teman? Ini berapa, Nek? Mari kita makan. Kenapa? Harusnya tuh yang nyambut saya, bukan kamu. Apa tuh? Enak gak, Wak? Murah. Murah enak? Kurang kuahnya. Men aku kurang pedes, karo koyo kebanyakan apa? Mungkin ya? Enak mana mie ayam sana macam ni? Ya. Enak sana lah. Ya. Sana.
Eh tapi nek kono ki ra nomi ayam nak Pak Bian. Pokoke ono ya. Ono nomi ayam Bian. Misalnya aja. Sekarang banyak ayam. Sekarang banyak. Dulu kan enggak ada. Di depan Parjo tuh jual mie ayam serba 6.000. 8.000 pagi bakso besar. Kenyang kali tuh. Oh anu apa mie ayam bakso ngono. Berapa nak? Pakai bakso besar 8.000. Ini berapa sini? Ini 10. Bakso sing gede ki 8.000. Enggak lah, nang pasar wae 6.000 kok. Alangkah ini mahal. Napa sama mewah bakso? 10.000. Tergantung nang ngendi tuku. Ayo 10.000 teman-teman. Ya tergantung nek tuku sing ono 10 sampe. Iya, di sana serba 6.000 semua. Soalnya kalau mahal enggak laku sana. Saingan yo. Saingannya murah-murah buka. Yang 8.000. Yang orang ini bupati. Ini ayamnya mati toh. Ayo, ya orang mati melayu. Enggak lupa kan? Sampai ya, sampai mati yang lagi. Gila nyuwong. Sana ayamnya. Roti. Anu 8.000 kita besar-besar kenyang. Rumahnya bawa. Makan ibu, makan bakso gede. Kenyang kata. Ini 10.000 bagian kecil. Ini gede. Ini hati kae kok. Beliin itu apa? Mungkin di situlah. Bagus sih. Orang ditanyain mau makan apa? Mangkoknya goyang-goyang pemirsa. Apa? Apa jenis nasi goreng? Justru nek nang kene, nek ya. Mie ayam sekoyong ini ki kebanyakan kuah. Kebanyakan suka enggak pakai kuah. Kan pakai kuah. Ya. Apa nih? Garing, nangis sorok. Kamu arahnya terlalu bukan teman. Nah, lu tau kakean micin toh. Dilundung ya. Roti juga dia. Makan bersama pulang kerja. Oleh-oleh mie ayam. Hari ini sumuk ya, kok. Lagi sumuk. Sumuk hari ini. Cin, ada yang mana Cin? Tepuk lho, gue lho. Tepuk sakit lho, gue. Tidak saya tepuk lho, gak sumuk lho, kok dikukupi. Kayaknya suka. Tati sih nganyes. Tadi malam manis, Kak. Tadi malam. Tepuk ini? Dia enggak. Dia lumayan. Malam buka baju di tidur. Kapan ini? Malam. Berarti kan baju. Ah, sumuk berarti. Sumuk kan. Yang mana itu orang kayak ya mah itu apa? Oh, orang terus orang pakai orang pakai ah sumuk. Aku masih terlambat mini orang pakai sumuk. Nice. Nah, udah habis teman-teman. Bawanya 8.000 pulang kerja karena katanya enggak enak tapi habis karena lapar mungkin. Habis ya baterai ini. Ya udah ini dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tak tinggalin untuk teman-teman.